dengan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara doa restu dan pelepasan jamaah calon haji Kota Batam 1432 Hijriah, Selasa 20 September 2011 dimulai. Jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sehat semua dan tuan-tuan dan puan-puan bisa melaksanakan ibadah haji. Selamat pergi, selamat kembali dan meraih haji yang mabrur. Kita harus sekali-sekali kita harus bertekad betul untuk melaksanakan haji secara khusyuk, ikhlas, jujur, kemudian tawadhu dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sabar. Tetapi secara lahiriah biasa-biasa saja. Ngambil koper ya biasa saja. Ngambil koper berdoa cukup lama, berdoanya baru ke koper. Biasa-biasa aja. Memang pada dasarnya kita harus perfect, harus waspada. Sebelum berangkat, titiplah anak itu, titiplah rumah itu kepada keluarga, kepada tetangga. Tetapi di atas semua itu, sesungguhnya Allah yang insya Allah akan menjaga anak-anak kita. Yakinlah. Mari kita melepas dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala persiapan sejauh ini alhamdulillah, dan secara administrasi tidak ada masalah, bahkan Batam dapat tambahan kuota dari nasional karena pada pelunasan terakhir di Jakarta, di daerah seluruh daerah Indonesia, ternyata banyak yang tidak bisa menggunakan itu, kemudian dengan satu daerah Batam dapat 50-an. Itu mekanismenya ada di Kementerian Agama, kita tidak campur, jadi alhamdulillah.